Nah guys, nampaknya terlihat di episode kali ini, Bunda Safira datang ke rumahnya Maudia guys, mengajak si kembar dan juga Raka untuk segera bertemu dengan Baby K dan juga Baby L, serta juga bertemu dengan Maudi. Karena sebentar lagi, Maudi akan mengadakan syukuran akikah untuk akikah kedua anaknya setelah Ken kembali pulang bersama dengan mereka. Nah guys, kira-kira apa yang akan terjadi di akikah itu? Semoga saja acara akikahnya bisa berjalan dengan lancar ya guys, sesuai dengan harapan dan juga keinginan mereka semua. Saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story setiap hari hanya di SCTV. Dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.